Enak aja mereka mau mengambil mustikasion ini dari aku. Ini kan milik aku. Apaan ini? Kok malah batu isinya? Memang enak dikerjain, Kak. Emang harus diberi pelajaran kamu. Kamu akan kembali untuk merebut mustikasionnya. Dan aku tidak akan pernah membiarkan kamu untuk merebutnya. Bisa mengalahkanmu kalau kamu tidak punya mustikasion itu. Pergi kamu, pergi dan jangan pernah balik lagi. Sayang. Apa, Kak? Dek, kakak mau kamu simpen ini ya. Buat apa, Kak? Ini untuk jaga-jaga. Ya, semenjak kejadian siluman ular itu berubah menjadi kamu, kakak takutnya siluman ular itu datang ke sini dan berubah menjadi kakak, ya. Jadi nanti kalau ada yang datang, kamu kasihnya ini aja ya. Tapi caranya gimana, Kak? Aku kenalin yang kakak asli dan yang gak asli. Iya, kamu benar juga. Kita harus punya tanda masing-masing. Cuman kita aja yang boleh tahu ya. Mana kalau tandanya sama kita? Oh iya. Ya udah sebentar, kakak ambilin pitanya ya. Iya, Kak. Nah, nanti kalau ada yang datang, kalau dia nggak pakai pita ini, berarti itu bukan kakak, oke? Okay? Iya, Kak. Ini kamu pegang. Iya, Kak. Yaudah yuk, sekarang bantuin kakak bikin gorengan. Yeay! Asik, kita menang, Kak! Karena kejahatan itu nggak selamanya menang. Cici! Karena penjahatnya udah kabur, sekarang kita bisa jualan gorengan berduaan dengan aman. Bentar, mustikasionnya kita simpan aja ya. Ayo, Kak. Ayo. Mau apa lagi kamu? Kakak udah kasih semuanya ke kamu. Apalagi sekarang? Karama, dari awal aku gak pernah punya niat untuk merebut perusahaan papa dari tangan Karama. Maafin Wisnu, Kak. Wisnu selama ini udah gak sadar, Kak. Wisnu selama ini dipengaruhin sama perempuan jahat itu, Kak. Wisnu yang salah. Kamu gak salah. Kakak udah tahu semuanya. Makasih, Kak. Aku pengen semuanya kayak dulu, Kak. Perusahaan papa emang lebih baik dipegang sama Kak Rama. Enggak, no. Enggak. Perusahaan aku adalah perusahaan kamu juga. Kita ini keluarga. Kita besarkan perusahaan ini sama-sama. Kalau aku sendirian, kamu bagaimana? Aku mau fokus cari Dewi, Kak. Dewi kan hilang. Ya sudah. Kalau memang itu keputusan kamu, kakak doakan kamu. Semoga kamu cepat ketemu sama Dewi, ya. Makasih, Kak. Yang sabar, kamu. Aduh, di mana sih, Ma? Iya, Mama tuh nggak tahu pasti, tapi pasti di sekitar sini. Udah, Eros, kita cari aja. Kalian cari apa? Mau ngapain lagi sih kamu kesini? Hah? Eh, bukannya mustikasion ada di lo ya? Mustikasion itu udah nggak ada di aku lagi. Karena ternyata aku telah ditipu sama anak tiri kamu. Sama anak kecil aja lo gampang ditipu. Lo juga penipu sih. Udah, sekarang gini ya. Gua dan mama gua udah gak mau lagi kerja sama-sama lo.
Udahlah Ros, buang waktu. Mending kita cari lagi. Cari apa sih mereka? Pasti mereka cari keris itu. Kalian pasti cari ini ya? Sini, kembaliin. Itu punya saya. Gak bisa, Tante. Aku gak bisa mengembalikan keris ini ke Tante. Kecuali kalau kalian berdua mau kerja sama lagi denganku. Udah iyain aja deh, Ma. Dengan terpaksa. Oke, deal. Kita mulai sekarang kerjasama. Hey!